Halo, Halo. ketemu lagi di tahun baru Imlek 2022. 22. Yeay. Nah, kalau lagi tahun baru gini, enaknya apa ya, Mah? Pengen makan yang manis-manis rasanya. Oh, ya betul, iya. Betul. Apa ya? Kita tanya Glorio ya. Glorio. Apa itu kaget? Wah, ini bingung kan kenapa ada isinya ini mobil. Apa? Coba kasih lihat dong teman-teman. Wah, ada mobil. Nah, ini adalah mobil Candylicious. Candylicious. Ini mobil Candylicious itu di beach walk. Di depan pantai Kuta Bali. Oh, di pantai Kuta Bali. Kita beli depannya. Ada mall ya. Di depannya ada enggak, di depannya ada mall. Wow, kasih fotonya coba. Wow, bagus sekali ini, keren. Mobil-mobilan ini dan di mall sana itu ada ini. Khususnya ini itu ada di depan kolam ikan ya, ada di depan kolam ikan. Itulah Candylicious itu di mall Beach Watch, di depan kolam ikan. Wow. Di Beach Watch itu ada ya. Di mall kan itu di depannya kan ada kan. Nah, itu bisa tuh ke sana dan cari gini juga. Seru deh ngambilnya. Macam-macam ya bentuk ininya ya kayaknya. Iya, ya tempatnya. Iya. Ada apa aja ya? Iya. Ada botol bayi, botol dodol. Ada mobil-mobilan, mobil-mobilan dan ada tempat cat, ada yang kaleng cat itu. Mm-hmm. Terus kayaknya ada orang gitu. Ada hati juga. Ada ya. Orang, wih, banyak deh tempatnya. Ntar kalau kalian kesana, kalian bisa pilih loh mau tempatnya mau apa. Iya. Kalau ini paling mahal sih. Nah, bisa pilih yang paling mahal dan paling rendah ya. Paling murah ya. Iya. Terserah kalian mau beli yang apa. Mm-mm. Ini beli juga. Nah, ini apa tuh? Coklatnya. Itu beli. Jadi itu di sana itu ada coklat dan permen. Kalian bisa pilih mau apa. Nah, ini beli ya juga ya. Ini beli. Ini ininya beli. Nah, kalau mau beli lihat. Tapi jangan lupa ditimbang dulu ya biar bisa tahu harganya. Nah, ini banyak nih. Ayo, nah, lihat di depan. Wah, ini lihat. Nah, wow. Gitu. Ini dia permennya. Ini paling terkenal permennya ini kan nih. Hershey. Ya, bisa lihat nih. Bisa lihat? Nih. Ya. Macam-macam lagi warna-warni ya. Ya. Hershey. Ya. Nah. Bagus. Jadi ada 4 macam coklat ya. Oh, nih. Jadi ada yang Hershey yang silver. Ini coklat susu. Nah, kalau yang ini yang spesial Hershey spesial. Nih. Itu yang spesial. Hershey special dark chocolate healthy sweet chocolate. Nah, ini dari luar negeri juga ya. Dan ini. Nah, ini, kalau ini apa ya? Mr. Crackle. Ini kalau ini Hershey. Oh, ini keluaran Hershey juga. Hershey crackle with crispy rice. Hah? Wih, iya. Dan kalau ini Hershey semua. Kan enggak ada. Ada 4 ya. Ada Hershey. Oh, ada 5. Hershey ini adalah Hershey Mr. Goodbye.
dan kacang. Kalau terus ini apa? Terus namanya ini cheese. Kisses. Kisses. Ya. Terus ada lagi juga ini, papa tadi beli. Oh, nah, itu yang gede. Ini yang gede nih. Gede. Let's see. Waduh, terus kita mau apa ini? Nah, ini lihat nih, kok kita banyak ya coklatnya. Kayaknya bekas hujan coklat. Kayaknya bekas hujan coklat ya kalian pikir nih. Ini sebenarnya bukan bekas hujan coklat. Ya. Ini adalah belinya dari si dari Candylicious. Candylicious. Di Beachwood. Yuk sekarang kita kita review. Pantai Kuta Bali. Ya, jadi kami ada 5 macam coklat. Yang pertama Hershey Special. Yang ini. Hershey. Kemudian Hershey coklat susu, coklat milk Hershey. Yang ini. Nah, ini masing-masing ada 3 ya. Ini 1. Dan ini keluaran Hershey juga loh. Iya, 2, 3. Terus ini ada keluaran Hershey. Nah, yang itu crackers. Ada crackers-nya. Crackers. Ada crackers-nya nih, yang merah Hershey crackers. Ya. Tapi sebelum kita mau mereview, lihat dulu tokonya. Ya. Oke. Jadi ini kita beli masing-masing 3 ya. Tiga. Ininya juga 3. Ya, ini ada 1 karena panjang besar. Ya. Enak kan? Enak ya. Kita coba. Enak kan kelihatannya? Ya. Pertama kita coba dulu yang pakai crackers. Ini yang crackers. Ini yang paling menurut kami mungkin kurang begitu enak ya. Silakan. Tapi itu selera ya. Kayaknya mah kita bukan mau merusak brand ya, bukan. Iya. Ya. Tergantung selera. Kalau aku biasanya suka yang ada rice cracker. Tadi aku tadi belum coba ini ya. Coba ya. Bagaimana kalau kita potong ya? Kayaknya ini terlalu banyak ya. Kita nggak boleh terlalu banyak makan manis-manis ya, adik-adik. Nanti nggak bisa tidur. Nanti sakit perutnya ya. Nah, ini dia penampakannya. Nah, ini Hershey yang crackers. Nah, gini, ini depan. Nah, ini belakangnya ada gerenjel-gerenjelnya. Nah, itu crackersnya tuh. Karena itu emang crackers juga ya. Namanya juga Hershey crackers. Oke. Oke, potong 3. Ya. Bisa deh. Oke, aku coba deh. Yang kecil. Bagi 2. Wangi. Ya. Ini yang rice cracker ya. Warnanya merah bungkusnya. Coba ya. Rasa tekstur coklatnya sangat lembut ya. Dan manis sekali. Wanginya susu ya. Berasa wangi susu dan coklat. Dan crackersnya bikin dia jadi kriuk-kriuk sih. Enak juga ya. Ini seperti coklat yang dulu aku suka. Ya. Jadi kayak sedikit kayak coklat wafer ya. Karena ada crackersnya itu. Tapi manis sekali ya. Manis sekali ya. Nah. Oke, sekarang kita coba yang ini. Yang ini dulu ini. Enggak, maunya. Itu yang enak mati aja. Coklat kisses ya. Mr. Good. Ya. Mr. Good. Yang kuning. Mr. Good.
Nah, ini bedanya kalau kalau yang merah tadi pakai crackers, kalau yang kuning pakai kacang. Kesukaannya peanut. Papa. Iya, betul. Ya, kita coba ya. Kita bagi lagi nih adik-adik supaya nggak banyak makan coklatnya. Mungkin almond ya, habis kan luar negeri pakainya almond. Oh, kacang apa ya? Kacang. Kacangnya nggak kasih tahu sih dia. Rahasianya kayaknya. Berarti ini mungkin kacang ini dia, kacang tanah ya, karena ini peanut. Ya, kira-kira. Oke, jadi ada potongan kacangnya. Kelihatan enggak? Oke. Enggak kelihatan ya? Enggak kelihatan? Ada kacangnya. Oke, papa yang kecil nih ya. Oke, mah kita coba. Oke. Dia kayak kacang tanah. Lebih crunchy. Ya, ini dengan crackers kan? Yang merah kan? Sedangkan yang kuning dengan kacang. Tapi lebih gurih yang dengan kacang ya. Tekstur coklatnya sama tapi nggak terlalu manis ya. Bagaikan makan martabak kacang. Nah, kacangnya berasa banget dan kacangnya tuh wangi, teman-teman. Kacangnya wangi banget. Jadi papa lebih suka yang kacang sih, lebih enak. Tapi memang papa suka kacang. Iya, saya suka kacang. Tapi memang enak yang ini. Daripada dalam, crackers ya. Oh, crackers coklat. Kayak wafer, kalau ini kayak martabak. Waduh, kita putus. Kita ganti handphone ini. Nah, sekarang kita coba yang coklat susu. Ya, bedanya sama susu. Yang spesial kalau ini warna susu. Merah ya. Ya. Sedangkan kalau ini adalah silver ya. Ini yang silver, ini yang Spesial. Iya. Ini yang susu. Ini yang emas karena emas itu spesial, jadi ini dipakai ke ini. Oh, ya betul. Yuk, kita coba yang sekarang susu dulu ya, baru susu. Yang spesial. Tadi ini ya hasilnya, yang ini mirip kayak wafer ya karena ada crackersnya yang merah, sedangkan yang kuning mirip kayak martabak coklat kacang. Kacangnya wangi, enak nih. Kalau suka kacang pilih yang ini. Aduh, kecil saja. Jadi sementara ini masih paling suka yang warna kuning ya, Bapak ya. Aku lebih suka kuning. Kalau Mama lebih suka yang mana? Kuning juga sih, lebih berasa kacang. Ya. Ayo. Pintar. Kita putus. Ya. Bisa. Oh iya, betul. Pintar. Ya, oke. Ini coklat tapi yang biasa. Ini coklat susu tanpa ada isi ya, berarti ya. Nyambung aku kebuluk. Oh, enak. Enak. Berasa susu. Kalau ini lebih ke Silver Queen. Wanginya betul. Wanginya ya, susunya ya. Wangi susunya enak. Berasa coklatnya lembut sekali. Enggak usah digigit-gigit pun kayaknya meleleh deh ini kalau kita isap ya. Meleleh dia saking lembutnya ya. Dan ini kayak ini mirip banget sama Silver Queen. Ya. Rasanya seperti rasanya tuh rich ya. Rich itu artinya kaya. Ya, kaya tuh maksudnya creamy gitu ya. Ada creaminya gitu ya. Ada sedikit creamnya gitu. Ya itu dari susunya sih ya. Creamy dan simple karena tidak ada isinya. Enggak ada isinya. Macam, jadi kita jadi fokusnya ke susunya. Ya. Nah, kalau penggemar susu dan coklat cocok yang ini ya. Enggak usah ada isinya, lebih enak ya. Aku justru lebih suka yang ini karena itu aku ngerasanya kayaknya itu ini kayaknya rasanya lebih original. lebih original, terus lebih kayak coklat biasa yang biasanya itu. Yang seperti pada umumnya. Benar. Nah, seperti coklat pada umumnya. Oke, ini spesial. Oke, kita akan coba yang spesial. Ini sangat spesial. Bahkan lebih spesial daripada yang ini. Yeah. Bahkan lebih spesial daripada yang coklat silver, yang silver dan
merah dan kuning. Ya, ini sama dengan ini kali ya. Ayo. Sepertinya ini sama ya. Ini agak beda. Ini beda. Spesialnya dark chocolate. Jadi enggak apa, lebih pahit ya karena kandungan coklatnya lebih banyak. Adik-adik sekalian, jadi coklat itu sebenarnya rasanya pahit ya, tapi kalau sudah diproses seperti ini dia dikasih gula dan susu, jadi rasanya manis ya. Dia aslinya itu aslinya pahit kayak kopi ya. Itu, tapi wanginya beda sama kopi. Tapi itu pahit banget, tapi kalau itu jangan dimakan ya kalau masih buah coklat gitu. Jadi aslinya ini buah, tapi dijadikan coklat itu dijadikan permen ya, gitu. Betul. Ini penampilannya ini seperti apa? Seperti yang ini? Seperti yang ini? Penampilannya seperti yang ini? Mari kita coba. Pada sendiri. Papa sudah mulai relax ini, nguap-nguap karena makan coklat. Katanya coklat memang bisa memberikan ketenangan, ya, iya, ketenangan. Katanya ya, tapi gulanya tinggi ya, Derek. Ya. Oke. Okay. Spesial. Apa bedanya dengan yang tadi ya? Coba kita coba ya. Beneran spesial nih ya. Beneran spesial. Coba ya. Kita coba. Gak ada isinya juga nih. Gak ada isinya. Enak sekali. Kalau gini, kalau yang coklat susu itu manis dan sangat lembut. Warnanya lebih terang sedikit. Sedangkan ini lebih gelap. Ini wangi coklatnya berasa sekali ya. Ini wangi coklatnya berasa dan agak sedikit pahit sih. Agak sedikit pahit. Tapi manis, masih manis ya. Tapi, jadi adik-adik gak usah takut. Kalau suka coklat ya. Tapi ini enggak, ini yang beneran asal dari Switzerland. Iya, kalau coklat di luar negeri banyak kan dark coklat begini ya. Ini, karena orang mau merasakan. Jadi ini yang aroma ini coklatnya. Aslinya kayak yang di Switzerland. Switzerland, iya. Swiss ya kan yang negara-negara yang terkenal coklat itu Swiss, Belgia gitu-gitu ya. Ya ampun, Eropa ini mirip di Switzerland. Iya, kurang lebih. Ini enak yang kalau suka coklat, penggemar coklat mending beli yang ini sih. Ini memang rasa coklatnya luar biasa. Kalau yang suka yang lembut, coklatnya ini ya. Jadi enggak terlalu pahit. Ya, iya. Langsung terbayang buah coklat gitu ya. Iya, langsung kita makan. Iya, wangi banget gitu. Enak. Nah, sekarang ini. Luar biasa loh, kaget aku. Nah, sekarang ini. Nah, ini adalah coklat andalan dulu sempat menjadi maskotnya coklat Hershey. Ya, ini kan mereknya Hershey ya. Hershey tulisannya begini ya. Nah, ini disebut juga dengan jenis coklat Kisses. Kisses itu kan cium ya, kiss gitu ya. Sun gitu ya. Cium. Nah, karena dia bentuknya seperti apa? Seperti kecil, ya langsung hop, langsung gitu. Gitu. Makannya juga gitu ya. Ini Kisses ini dulu sempat terkenal sih. Okay. Mari kita coba. Seperti apa sih coklat Kisses itu yang terkenal banget dari Hershey? Kayaknya bukannya dari kertas ini. Iya, kertasnya tuh ditarik, Dek. Ditarik. Nanti dia sobek seret gitu. Nah, wow. Buka. Stop. Nih, kita kasih lihat adik-adik di ini ya. Nih, coba kasih lihat nih cara bukanya nih. Kasih lihat di situ. Oh, iya boleh. Kamu masuk. Aku lihat dari bawah ini ya. Ada lorong rahasia. Wow. Ya, kasih gak apa, kelihatan kamu juga gak apa-apa. Nah, ini bisa dibuka gitu. Nah, gitu. Oh. Ya, jadi praktis ya, bukanya tinggal ditarik, set, kalau, gitu. Iya, kalau gak kan susah ya. Oh, susah, nanti dipencet-pencet kalau coklatnya kepencet, iya, bentuknya jadi gak bagus ya. Jadi ditarik Terus jadi kotor ya tangannya ya. Wih, Kisses, bentuknya ya. Bagus. Ya, bentuknya kayak lonceng kecil gitu ya, lucu ya. Ya. Coba taruh di sini sayang, biar gampang. Coklat Kisses. Oh, kalau dari warnanya sih kayaknya seperti coklat milk nih ya. Kalau dari warnanya nggak kayak yang spesial, lebih mirip sama yang silver ini nih. Yang kayak yang lebih ini kayaknya rasanya kayak Silver Queen. Kayaknya yang Silver Queen ya, yang silver ya kayaknya ya. Oke. Nah.
kita pakai pakai ini. Ini ya ya papanya gimana bingung nggak kamu? Oke ya betul gitu saya betul oh ya gitu ya begini gini ya ya tidurin gitu begini saya kok nih nah gini nah gitu ya gitu nah oh lembut lembut nggak terlalu keras ternyata ya ini kayaknya iya nih kayaknya saya kayak merasa ini milk coklat ya tapi dibentuk seperti lonceng ya. Nanti kita akan pilih selera masing-masing. Siapa yang paling suka? Menurut kalian, kalian suka yang mana ya? Kira-kira. Yang mana? Ya udah. Aku yang kecil aja. Ya. Oke. Kita coba ya. Ntar lihat nih, ini penampilannya. Iya masih bagus tuh. Wow, ya. Oke. Kita makan. Kita makan ya. Coklatnya lebih mudah leleh lagi nih ya. Rasanya ya. Tapi iya. Tapi ini sama sih kayaknya ya. Tapi lebih ada, lembut ya. Tapi ada. Ada wangi atau bau-bau yang beda ya? Ya. Betul. Berasa kan? Dia wanginya agak kaya sedikit kaya. Beda. Iya. Rasanya kayak agak sedikit susunya tuh agak sedikit berasa beda ya. Wanginya seperti ada kayak ini kayaknya sapi. Iya, ini wangi susu sekali oh, yang ini. Kayaknya ini sapinya beda dari negara mana ya? Beda ya. Jadi perbedaan wanginya. Teman-teman, ya dari sekalian ternyata ini isinya enggak sama ya. Ini coklat milk-nya wangi ya, lembut dan manis. Yang ini lembut manis tapi wangi susunya keras sekali ya lebih lebih kalau suka susu mungkin yang ini lebih lebih suka lebih oke okay sih belinya kalau ada pencinta susu belinya aja ya. Tapi kayak wangi-wangi keju gitu jadinya benar-benar ada, iya, ada sedikit wangi keju nyengat, ya nyengat gitu ya kalau iya kok ini kerasanya kayaknya ini agak apa ya agak kayak orang biasa makan coklat gitu. Iya, iya, betul. Kayak orang biasa makan coklat. Iya, itu yang spesial. Ini kita buka ya. Kita coba ya. Ini juga mau dicoba. Oke. Okay. Coba kecil aja. Nah, ini spesial nih. Kiss enak. Ini ada almondnya kalau ini yang ada almondnya. Dan ini coklatnya coklat. Coklat gelap, artinya tuh coklat kandungan coklatnya banyak. Permisi sayang. Oke, satu lagi. Papa aja supaya bisa disimpan. Jadi sobeknya nggak usah terlalu besar. Nanti kita akan memilih berapa favorit. Berapa favorit? Satu dong. Satu, ya. Nah, kayak gini nih. Ini saya potes ya. Taruh sini. Ya. Ini. Ya. Wih, mik tulisan. Ada tulisan. No, ternyata ada tulisan tulisannya. Oke, kita potong ya. Ya. Ini sih di supermarket banyak sih ya. Supermarket banyak ini. Kalau ini kita kan khusus beli di itu kan di Candy Beaches ya, di Beach Walk ya. Beach Walk. Oke, okay, kita coba ya. Thank you. Mantap. Aku kasih. Wah, agak gelap dark soalnya. Ya. Makan. Gelapnya sama kayak yang spesial. Kok enggak ada almond? Pas ke bagian kamu enggak ada almond, papa pas ada. Tapi kayak silver print kan dia. Mantap sih. Pahit. Dikasih almond lagi. Cuman ini sih ini ya mirip ya spesial. Aku enggak ada almond. Wangi. Ya udah, aku tes lagi aja. Seperti yang spesial tapi dia dikasih almond dan saya suka almond jadi enak sekali ini super enak oke gimana Glorio agak keras almond ya buat okay. Yang giginya mungkin tapi agak tapi nggak apa-apa kalau makan itu ya almondnya ya nggak keras banget Oke, sekarang waktunya kita memilih. Ya. Dari empat ini dulu. Yang mana yang paling
kamu suka dari mama dulu. Atau kita bersama? Ya. Ya. Nah, ya. Kalau aku sukanya itu paling suka satu saja. Oke, dipilih ya. Dipilih, satu. Dipilih. Termasuk kiss-nya enggak? Termasuk. Oke, berarti dari 5 ya. Iya. Aku sukanya dan dari ini juga enggak? Ini enggak usah dah. Ya, ini pasti pada suka semua ini enak. Oh. Karena itu waduh udah enak banget tadi. Iya, ada kacangnya lagi. Ya. Okay. Satu, dua, tiga. Ya udah sayang ini. Tadi saya mau pilih kacang, cuma udah dipilih jadi kedua kesukaan saya adalah yang spesial. Tapi kalau suka kacang sukanya juga milk. Aku sukanya milk. Yang enggak kepilih adalah ini. Kue 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 kue. Enggak apa-apa ya. Sedih. Bagi penyuka wafer itu juga enak sih. Tapi berarti awal-awal papa kisi mau siapa? Yang ini ya. Sedih juga kisi. Ya tapi ini antara dua sih. Kacang yang ini juga enak sih. Iya. Enak kacangnya wow. Saya wangi banget tadi. Ya. Biasa aku enggak. Oke, okay. Masuk ini mobil lagi. Kalau aku suka ini kenapa? Lu tahu enggak kenapa? Kenapa? Ini karena ini rasanya itu kayak coklat biasa gitu, seperti coklat pada umumnya. Jadi aku lebih suka gitu kayak. Oh. Iya, ya. Soalnya yang lain itu ya? Kayaknya udah udah enggak kayak nih habis, kalau yang lain itu kayaknya udah enggak fokus ke coklat klasik lagi. Makanya lebih suka ini. Oke. Okay. Tapi aku sebenarnya yang paling aku suka adalah yang tadi rasa almond. Itu enak sekali. Okay. Rasa almond ini. Saya suka kacang almond. Ini enak sih. Oke, okay, kita akan simpan. Oke, okay, segitu dulu kita review coklatnya. Oke, okay, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya. Dadah. Ya. Tuhan memberkati. Ya. Dadah. Ya, terus mau apa nih? Dan udah ya? Ini mau pergi nih ya? Oh, mau pergi nih, mau dulu nih mobilnya. Mau pergi dulu mobilnya, mobil coklatnya. Lumayan, bisa buat tempat taruh permen ya. Bagus sih mobilnya. Oke. Okay. Dadah. Dadah.